yung nakasewa ni Kalahang Patataw? Ignore aku punya headshot sebab aku tak jumpa orang hitam. Hari ni macam yang aku boleh tengok daripada title, kita nak compare tripod yang murah daripada shop dan yang mahal sikit lah, yang middle class gitu. Apa yang aku ada hari ni adalah tripod ni RM20 ke bawah. Tak silap aku beli RM12. And then kita ada tripod lagi satu yang lagi kukuh RM44. Hari ni kita nak compare dia punya kekukuhan dia punya picture, dia punya berat, whether or not aku recommend tripod ni kat hampa, sama ada hampa nak beli yang murah ataupun hampa nak beli yang mahal terus. Okay, so mari kita mulakan. As you can see, beza antara dua ni dah nampak beza dah. Yang ni memang lagi panjang berbanding yang ni, dan yang ni lagi ringan berbanding yang ni. Cuma yang ni walaupun dia macam berat sikit, tapi masih boleh bear lah. Dia takkan dikategorikan sebagai berat, dia akan dikategorikan sebagai rasa kukuh. Walaupun yang ni best bila kau nak travel or something like that, dia tak rasa kukuh sangat lah. Aku takkan trust tripod ni dengan kamera. Yang pertama sekali adalah kekukuhan. So as apa yang aku dah cakap, yang ni dia rasa ringan. Aku surprise tau bila aku beli ni. Aku rasa macam wow, bestnya dapat tripod. Pokoknya first time pakai tripod. Ya, aku rasa dia punya perasaan pegang ni okay. Rasa macam kau boleh trust benda ni kalau kau tak guna untuk benda-benda yang macam terlalu ekstrim. Tapi sebab aku ganah, aku dah terkelepokkan dia punya nak ni. Hampa kena tengok video dia sebab yang ni video pertama kali aku guna tripod ni. Ni pula dia punya rasa lagi kukuh lah. Of course, kalau tengok RM44, takkanlah dia tak rasa lagi kukuh. Dan yang ni jenama dia, jenama Yung Teng. Yung Teng. Dalam Shopee, jenama Yung Teng. Yang ni tak ada jenama, tak silap aku. Dia tak sebut nama apa. Dia ada nama tapi dia tak ada nama. Faham tak? Bila aku pegang ni, dia akan rasa berat. Dia lagi panjang. Tambah-tambah sebab ada clamp ni lagi panjang. Tapi dia rasa lagi kukuh. Kalau aku pegang, dia rasa lagi kukuh berbanding yang tu. Dan aku maybe akan trust yang ni dengan kamera yang kecil-kecil. Aku takkan trust kamera tripod ni dengan kamera yang berat dan besar. Moving on to the second point adalah feature dia. Mari kita tengok macam ni first, okay? Nampak tak? Dia ada tiga kaki. Tiga kaki. Okay, dia ada tiga kaki. And then dia punya untuk phone ni macam ni, macam yang tripod murahan yang beli dekat Mr. DIY. Macam ni. Aku tak suka tripod ni. Tak suka dia punya phone holder ni. Sebab kalau hampa habis rubber ni, phone hampa memang senang lah jatuh. Lagipun rubber ni memang senang tergelar. Aku tak suka. Memang tak suka. Yap. Tapi dia ada leveler. Nampak? Leveler ni basically kalau hampa letak macam ni, hampa boleh tengok sama ada dia sengit ke tak. Macam ni kan, dia akan tunjuk lah bubble tu akan naik atas. Kalau nak tahu macam mana dia straight, macam tak sengit, dia dah, bubble tu akan duduk tengah-tengah. Leveler ni selalu orang guna waktu nak levelkan bingkai, frame gambar, semua tu lah. Dia punya tengah ni lain tau. Tengah ni, kalau hampa buka, dia memang tak boleh naik atas. Yang ni tak boleh naik atas sebab dia ada macam, dia ada macam tahan kat situ. So benda ni memang tak boleh keluar daripada benda ni. Aku suka dia punya yang ni sebab dia rasa macam lagi kukuh. Dia tak rasa fragile lah yang ni. Yang ni rasa macam walaupun dia plastik, tapi hang rasa macam hang boleh trust benda ni. Design dia tu lah, aku suka design dia. Dia supposedly ada benda yang ni. Sekejap. Supposedly dia ada yang ni. Tapi yang hari tu tu aku tak ingat lah. Sekejap aku tengok sama ada aku simpan yang tu. Yap, aku tak simpan. Tak simpan dah. Hari tu aku dapat tripod ni. Lepas tu esoknya tu, aku dah patahkan benda ni. Itulah yang aku cakap. Wani ni ganas tau, ganas. So aku memang tak boleh trust dengan yang benda murah. Dia memang akan lingkuk juga lah kalau mana pun. That is basically feature untuk yang murah ni. Memang berbaloi bagi aku untuk RM12 kau boleh dapat tripod yang memang function sebagai tripod. And kita move on pula kepada tripod RM44. Dia memang rasa lagi berat. Tapi tengok ni, ha, yang ni aku suka. Dia bagi clamp phone ni. Ha,
clamp phone ni dia lagi stabil lah. Dia lagi best lah banding yang phone holder ni. Benda ni okay. Kalau hampa clamp phone hampa tu, dia rasa macam selamat lah. Sebab ada, okay jap, nampak ni. Dia akan tahan. Kalau phone holder ni, dia boleh jatuh macam tu je. Phone duk macam ni, jatuh. Sebab tak ada rubber tu. Setiap kali rubber tu dah tak boleh digunakan. Payuh lah, aku tak pernah tengok. Bukan tak pernah lah, tapi macam ha nak beli ke satu ni saja dekat Shopee tak kan? Baik ha beli ni. Satu set ni terus bau. So benda ni, tahan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Setakat seminggu guna ni atau dua minggu, tak ingat dah. Benda ni memang tahan. Memang rasa tahan, legit tahan. Yup. And then, dia tak ada leveler. Tapi aku rasa kalau leveler tak ada pun okey kot. Dia cuma ada dua kaki yang boleh extend. Tapi dia punya ni nampak lawa. Cuma aku kadang aku confused sama ada dia dah lock ke tak. Kalau yang ni okey, ha akan tahu kalau dia memang dah lock betul-betul. Aku memang best lah yang ni. Yang ni aku suka lah. Cuma bila hang buka kaki dia, hang rasa dia macam kaki dia macam tak tahan sangat lah. Yang ni dia pelan je tau. Hang tak tahu sama ada hang betul-betul lock ke tak. Kadang tu kan aku macam kosok ke benda ni, boleh turun naik, boleh turun naik lagi. Walhal dah tutup tau ha. Tapi overall dia punya feeling bila pegang ni rasa macam elite lagi lah. Rasa macam best lagi. Macam yang ni pun tebal. Jadi dia kita boleh warnanya apa, trust lah. Rubber dia memang dicipta jadi macam benda ni ha, nampak? Dia akan jadi selaras balik. Okay, contoh macam rubber ni kan. Rubber ni dia tak ada bentuk apa-apa. Memang kalau hang buka, kejap aku nak buka. Okay, dia akan jadi sengit. Design ni memang tak as elok as yang ni lah. Sebab yang ni dia memang fikir bila hang nak letak atas permukaan yang rata macam mana ha, macam tu lah. Tapi ada benda yang aku tak minat pasal benda ni, which is tengah ni. Dia bila buka ni, benda ni rasa fragile tau. Aku rasa fragile benda ni. Aku takut. Aku takut nak pegang. Tengah ni dia boleh naik atas. Macam yang tadi tak boleh, dia memang ada hard dia. Tapi yang ni dia boleh naik atas. Hampa cuma buka skru kat sini. Okay, buka. And then hampa naik atas macam tu. And then bagi rapat balik lah. Tak mahu bagi jatuh. Ha, nampak? Memang nampak tinggi. Tengah ni memang tak ada apa. Dia punya bentuk macam tu. Macam Naruto pun ada. Tapi masalah dia kan, bila hang nak tutup balik, bila hang nak tutup balik, kalau hang lepas macam tu, jadi tak masuk. Dia tak masuk dan ia menakutkan aku. Hang kena tengok betul-betul bagi dia masuk. Tolak betul-betul. Inilah benda yang paling aku benci bab benda ni. Sebab kalau hang tekan juga macam ni, contoh kan, dia memang tak masuk betul-betul. Dia memang tak masuk. Dia duduk sini, dia supposed duduk sini. Hang boleh patah lah benda ni. Benda ni dah lah kecil. Dia material dia sedap dipegang. Tapi ya Allah, seriau lah seriau. Sebab dia punya skru dia macam ni je. Nampak? Skru dia macam tu je. Jadi setiap kali hang pun nak buka ni dan pegang, aku jarang nak buka yang tu sebab takut. Bila nak masukkan, make sure dia masuk betul-betul. Ha, tengok aku ganas. Aku rasa macam aku baby kan tau. Overall, dia punya ni makin sakit lah, sakit. Tapi makin lama makin aku rasa macam best pula. Dia macam grow on me. Okay, the last feature yang aku tak mention lagi kat hampa pasal tripod yang RM44 ni adalah dia punya ni. Kita ada shuttle ataupun remote controller kot. Aku tak tahu panggil apa, shuttle kot. Bluetooth. Dia Bluetooth hampa boleh connect dengan hampa punya phone. Kamera aku tak tahu. Aku tak pernah guna kamera yang betul-betul advanced lah sekarang ni. So aku tak tahu macam mana. Tapi best lah. Sebab hampa boleh letak macam ni je. And then buka. And then letak lah hampa punya kamera atas ni. And then just tekan macam ni kat sini. Ataupun kalau tripod tu jauh, hampa boleh, hai, assalamualaikum, tekan macam tu. Ha, dia akan connect lah. So bila hampa buka ni, dia ada butang. Dia ada butang. Ini ke bawah ni tutup, ke atas buka. See, dia akan keluar lampu.
menandakan dia dah bersedia untuk connect. Tapi material dia rasa macam plastik sangat sebab dia rasa macam murah sangat. Memang rasa murah sangat. Dia punya kemasan pun tak kemas sangat. Tapi at least tripod ni best lah, lagi dia kukuh. Tripod kukuh tapi bluetooth ni agak, see, ada benda atas ni, agak rasa murah. Pasal aku boleh letak macam ni ataupun aku boleh tutup macam ni kalau tak mau tengok, hodoh kan. Sebab dia memang bagi ruang kat tepi ni untuk butang dia tu. So tak usah lah butang dia. Ha, aku lupa nak bagi tahu hampa. Tripod ni hampa boleh tau nak pusing. Nak pusing dia, hampa boleh nak rapat. Yang ni memang dah rapat dah. Ni memang dah rapat dah. Pusing untuk buat untuk macam story IG atau TikTok kan. Ha, mesti hampa nak vertical punya. Tapi kalau tengok ah, sekali hampa pusing, dia terus jatuh. Dia terus jatuh ke bawah. Dia tak tahan. Jadi hampa punya phone akan terplay out macam tu. Jadi tak lawa lah. Yang tu satu benda yang menyakitkan hati aku. Sebab aku macam nak live IG atau story, aku pengen nak guna kan. Walaupun aku jarang live, I mean tak ada siapa pun nak tengok. And then tapi untuk yang ni, oh, best lah kalau hampa nak guna untuk TikTok, live, FB, apa semua tu. Benda ni boleh untuk buat vertical. Okay, contoh macam ni kan. Lepas tu hampa ni lah boleh tahan, boleh di adjust bagi ketat dekat sini. So macam letak phone dekat sini and then rakam lah muka hampa macam hai duk menari TikTok apa semua tu, ha gitu. Benda ni pun boleh adjust naik ke atas, naik ke bawah. So best lah. Untuk yang ni kiranya kukuh untuk vertical dan juga landscape. So the last one is dia punya ketinggian. Mari kita tengok. So yang ni tripod yang RM44. Wah, yang ni tripod yang RM12. So antara aku dengan tripod yang RM44 ni, dia taruh hampir bahu. Aku ketinggian aku dalam 663 cm ataupun 665. Aku tak sure yang mana satu, tapi yang tu lah. So macam yang hampa tengok, yang ni tinggi lagi, yang ni pendek lagi. Dan yang ni dia punya benda ni dekat bawah lagi berbanding yang ni. Jadi dia rasa lagi stabil lah sebab yalah ni ada kaitan dengan gravity bla 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 tu. Untuk photoshoot apa best lah guna yang ni. Yang ni rakam video duduk best. Ha, aku on tadi guna benda ni. Dia masih berfungsi tapi aku rasa bateri dia nak habis. Tapi jangan risau sebab dia bagi sekali USB ni. So kau just cucuk dan guna adapter untuk charge benda ni. Aku tak sure dia punya bateri bertahan tahu mana sebab aku jarang guna. Dan lagi satu yang come with B44 orang kata. Tak, RM44 punya ni dia datang dengan cost. Kau bolehlah buat masuk dalam ni. Cuma benda ni kena buat keluar dulu sebelum kau carry dengan ni. Aku rasa yang murah ni pun datang dengan pouch hari tu, tapi aku tak jumpa. Tak ingat kat mana dia punya. Okay, so conclusion dia, aku suggest kat hampa beli yang mahal terus. Beli yang mahal terus. Kalau aku boleh beli yang 90-100 lebih pun okay. Janji dia tahan lama. Yang ni insyaAllah dia tahan lama. Yang ni mahal dia RM44 je. Bagi aku okay. Sebab dia datang dengan butut. Dia datang dengan apa benda ni lagi sekali aku lupa, clamp. Lepas tu dia bertahan lama dan dia ada jenama. Dan dia sesuai untuk aku yang memang jenis merosakkan barang selalu. Tapi kalau hampa tak ada bajet dan hampa perlukan benda tu secara cepat, hampa tak guna untuk series-series, hampa tak guna untuk letak kamera or something, hampa boleh beli yang ni dan cuba dulu. Cuba dululah. Boleh je, yang ni RM12 je. Aku letak seller dia kat sini. Aku punya order kat situ. Ni pun aku letak dekat sini. Okay. Tapi overall aku cadangkan kat hampa yang ni. Belian ni terus. Kumpul duit, tahan lama-lama, simpan lama-lama, lama-lama jadi bukit. Belian ni terus. Yang ni RM12, yang ni RM44. Tapi yang ni function dia lagi elok berbanding yang ni. I think that's all for today's video. Like, subscribe and comment down below apa lagi yang hampa nak aku review or something like that. Hopefully kalau aku ada duit. Ataupun apa yang hampa nak aku buat. Okay, thank you for viewing and subscribe. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.